Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Ini aku bikin mie ayam ya guys. Ini mie-nya aku pakai mie rebus ya, mie rebus mie-nya aja. Ini sengaja aku tidak dikasih kuah karena ayamnya di sini udah berkuah guys. Ini ayamnya. Ayamnya bumbu kuning ya, sedikit kecap. Ini paha ayam 3, guys. Yuk kita tambahin topping di atasnya ya, guys. Wih. Ini dagingnya daging sempurna banget. Karena cuman ada pahanya aja. Tulangnya aku bawa ya guys. Ininya berkuah. Cukup. Sausnya saus ABC pedas. Wih. Mie ayam guys, kalau aku mie ayam sukanya pakai daun bawang. Aku tambahin daun bawangnya. Jadi ada wangi-wangi khas karena bawang merahnya juga tidak ada, goreng bawangnya. Kebetulan aku emang suka banget dengan daun bawang kalau ada mie ayam. Ini kerupuknya aku udah goreng banyak. Temenin aku makan ya guys. Ini mie ayam ala aku ya guys. Kurang aku tambahin lagi. Ini bumbu ayamnya bumbu kunir ya, tidak pakai kecap terlalu banyak guys. Ah, mantep banget ini. Kalian tertarik guys, beli aja di Indonesia 10.000, 15.000 udah dapet bakwan ditambah kerupuk makan mie ayamnya ya. Temenin aku makan guys. Ini ciri khas aku kalau makan mie ayam, daun bawangnya mesti banyak. Kadang juga aku bawa dari rumah. Wanginya. Wangi ciri khas mie ayam. Aku cobain kerupuknya ya. Ini kerupuk Made in China guys, tawar, ada sedikit asin, sedikit banget. Ini tidak ada sari udang ataupun rasa udang. Kayak semacam kerupuk nasi gitu ya di kita ya. Minyak, mie yang kecil aku ambilnya. Masya Allah. Suapan pertama bikin mata aku pial gitu, melek. Nikmatnya Masya Allah. Nih potong ayamnya juga gede-gede guys. Sengaja buat sendiri jadi ayamnya. Paha ayam 3 aku potong gede-gede. Mantul banget guys. Tidak bohong. Paling mantep makan mie ayam itu ada kerupuk, ada bakwan.
Wih. Fokus makan guys, mie ayam kalau udah dingin gak enak. Ini kuah ayamnya enak banget sungguh. Ini rasanya Indonesia banget karena aku ulekin kemiri 3 guys. Ayamnya. Enak banget guys. Bumbunya pas, pedesnya pas. Ayamnya gede-gede banget, guys. Porsi yang pas guys. Aku ayamnya masih banyak ya. Nanti aku kasih si temen aku lantai atas. Kebetulan dia lagi puasa. Aku nanti pas jam buka aku kasih dia satu porsi mie ayam. Ini menu yang bikin ketagihan.
Mantul, guys. Alhamdulillah rabbil alamin, sampai suapan terakhir nikmatnya tidak berkurang, guys. Mantep banget mie ayam ala aku. Ini paha ayam 3, guys. Masih banyak ya. Ini perpaduan bumbu kare. Bumbu kare apa kari? Perpaduan bumbu kari. Aku tambahin kemiri 3, tomat sebelah. Dijamin